mungkin ini jalan salah satu menyelesaikan permasalahan Aceh dan Papua. Ku PBB. Kalau kata menyungkin atau diungkit, maka dengan tragedi kemanusiaan remuh gedung dan simpang KKA itu saja sudah cukup untuk Aceh melepaskan dirinya dari negara Republik Indonesia. Apalagi yang terjadi di Aceh bukan hanya itu saja, namun masih banyak beberapa lagi di antaranya. Pembantaian Tengku Bantakiah dan murid-muridnya, ditambah lagi dengan tragedi berdarah jembatan Narakundo yang sudah menjadi sejarah bagi masyarakat Aceh. Belum lagi permasalahan perempuan Aceh di masa konflik. Pada masa itu, wanita semuanya diperkosa dan jutaan masyarakat Aceh yang tidak bersalah dihukum oleh aparat. Ada yang masih hidup, ada pula yang tidak tahu di mana kuburannya. Nah, mengenai tentang surat Komnas HAM RI atas pemanggilan terhadap mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Muzakir Manaf, yang menuai kritik yang luar biasa, baik dari masyarakat Aceh maupun dari elit politik yang ada di Indonesia. Ada yang menyatakan siap pasang badan, ada pula yang menyebutkan pemerintahan Indonesia sudah membohongi masyarakat Aceh yang kesekian kalinya. Memang kalau diusut tentang pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh, maka inilah menjadi titik awal bagi Aceh untuk menyelesaikan permasalahan antara Republik Indonesia dengan Aceh Merdeka. Dalam konteks yang lebih besar, karena banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat Indonesia di Aceh, dari masa DOM sampai darurat militer yang terjadi di Aceh, penyiksaan terhadap masyarakat Aceh sangatlah luar biasa. Banyak sekali yang dilakukan seperti kasus rumah gedung, tragedi simpang KKA Aceh Utara, masyarakat sipil ditembak dengan membabi buta oleh aparat TNI. Selanjutnya, tragedi kemanusiaan di jembatan Arakundo Aceh Timur dan pembantaian Dayah Tungku Bantakiah, seluruh santri dan Tungku Bantakiah ditembak mati oleh Serdadu Indonesia. Lalu diusutkan, hal ini menjadi terang yang bahasa pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh aparat Indonesia pada masa itu kepada masyarakat Aceh. Maka ini mungkin satu hikmah jika Persatuan Negara-Negara atau PBB ikut serta dalam mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM berat di Aceh. Maka keinginan masyarakat Aceh tercapai, yaitu kemerdekaan atau berdiri sendiri di atas kaki sendiri seperti Timur Leste. Gejolak yang sangat berat yang terjadi di Indonesia, di Papua sedang darurat. Mereka juga meminta PBB untuk ikut serta menyelesaikan perkaranya yang sedang terjadi di Papua, yang dilakukan oleh Serdadu Indonesia terhadap masyarakat West Papua. Maka dengan beredarnya surat Komnas HAM yang memanggil mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu, maka ini pula yang menjadi peluang emas bagi masyarakat Aceh dan Papua untuk merebutkan tampuk kekuasaan yang sudah lama diperjuangkan kedua daerah ini.